Satu huruf yang begitu popular di kalangan masyarakat kita adalah huruf Ra. Kita mempunyai versi yang bermacam-macam sebutan Ra ni. Ada sebut Ra, ada yang sebut Gha, ada sebut Wa. Ada yang kata saya tak boleh sebut Ra, tak boleh Rrrr, kerana dia kata pelat lah dan bermacam-macam. Sebenarnya, jawapan yang sebenar adalah kerana kurang latihan. Kecuali kalau terdapat kecacatan pada lidah tersebut. Kalau tidak, apabila kita mengkaji makhraj Ra, pasti kita akan dapat Ra yang tepat. Seperti kita sebut, Zalikal kitabula raiba, raiba. Caranya adalah dengan hujung lidah kita ni, biasanya diketepikan sikit. Ambil bahagian tepi-tepi lidah, hujung lidah kita ni, kita kenakan pada langit-langit atas. Kenapa orang sebut Ra? Kerana tak kena lidah-lidah. Cuba kita lakukan. Ra, tak sampai, lidah tak kena atas. Manakala bila yang sebut Wa, sebab gigi ni diletakkan pada bibir. Sebab itu jadi Wa. Instead of, kita sebut Ra. Jadi, poin yang paling penting adalah hujung lidah kita ni naik sedikit, kena pada, melekat pada langit-langit kita. Selamat beramal.